coba ke situ nih, ke Jayamahe Konceara. Mobilnya variasinya Cirebonan banget, Jetarat. Wih, di nama Facebooknya siapa nih? Sepnin Ray Malisik. Kita bakal ke belakang nih, lihat kumbang. Saya tuh waktu kecil langganan banget sama kumbang sebelum ada Cipali tuh. Waktu itu biasanya kondakturnya Mang Emon. Nah, jadi kumbang ini menggunakan A. Nah, ini lagi dikontrol nih mesinnya ya? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Brian Explorer. Kali ini kita pagi-pagi baru banget nih nyampe di Terminal Bayangan Lebak Bulus, tepatnya di tempat tem-teman dari Luragung Group. Saya bakal mantau situasi terkini di pagi hari jam 8:30. Tanggal berapa? 31 ya, sekarang 31 Juli 2021. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari trip report saya saat turun dari Bhinneka Bella. Jadi kemarin saya naik Bella turun di Slipi Jaya, terus nginepan berapa malam di sana. Terus saya pengen lihat situasi di Lebak Bulus nih. Jadi ini di belakang kita ada Luragung Jayamahe Konceara sama ada kumbang. Ini saya kaget banget kumbang udah nyampe sini. Apakah kumbang emang tadi malam kemarin sore nggak pulang, atau emang berangkatnya pakai tem Seroja? Tapi kayaknya kalau pakai tem Seroja belum nyampe sini nih. Kita bakal explore pokoknya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, jadi ini Jayamahe Konceara lagi ngetem nih. Di belakangnya ada kumbang. Kayaknya kumbang bakal ngedorong. Dan sebelah sini ada Laju Prima dan PO Haryanto. Di PO Haryanto lagi dipanasin biasanya. Ini Laju Prima pakai body jet bus 3 Adi Putro, dan sebelah sini pakai jet bus HD2 dari Adi Putro Haryantonya. Nah, ini mobilnya kayaknya angkatan malam berangkat habis zuhur. Kita bakal coba ke situ nih, ke Jayamahe Konceara. Mobilnya variasinya Cirebonan banget, Jetarat. Nah, kita bakal nanya nih sama krunya. Mang, berangkat jam berapa, Mang? Jam 10. Didorong sama kumbang, Mang, hari ini. Nah, jadi hari ini Jayamahe Konceara, Jetarat didorongnya sama kumbang. Wih, di nama Facebooknya siapa nih? Sepnin Ray Malisik. Kita bakal ke belakang nih, lihat kumbang. Saya tuh waktu kecil langganan banget sama kumbang sebelum ada Cipali tuh. Waktu itu biasanya kondakturnya Mang Emon. Nah, jadi kumbang ini menggunakan A. Nah, ini lagi dikontrol nih mesinnya ya? Iya. Itu nggak ikut jalan si Setnin? Enggak. Kerja ya dia? Iya, kerja. Salam gitu dari Brian gitu ya. Iya, siap. Nah, jadi di belakang ini ada kumbang. Kumbang ini merupakan mobil mesin Hino AK. Nah, itu lagi diapain tuh? Lagi diapain, Mang? Via Cipali. Yuk, kumbang berangkat jam berapa?
Dorong ini jam 11 berarti. Mang Emon masih sering di Kumbang enggak sih? Waktu kecil tuh sering sama Mang Emon. Nah, ternyata Mang Emon di Kumbang udah pensiun katanya. Kita bakal ke depan. Nah, jadi tadi setelah saya nanya ke sana, ternyata CMA Hekonsara ini ngetem dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian didorong oleh Putra Luragung Sakti Kumbang Sakas. Kumbang Sakasnya ngetem jam 10 sampai jam 11. Berarti Faiza Rivoli kayaknya nggak berangkat deh. Makanya langsung diisi Kumbang. Oh iya, sama Seroja juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe di channel YouTube Brian Explorer. Mohon bantuan dukungannya dan supportnya dengan klik subscribe di channel YouTube Brian Explorer. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah, oh ya, satu lagi saya sambung videonya. Jadi minggu ini saya bakal ngebuka sesi tanya jawab ya. Question and answer, bahasa kerennya Q&A gitu. Jadi barangkali teman-teman mau nanya seputar channel YouTube Brian Explorer, insya Allah tinggal komen saja, nanti saya screenshot bakal jawab satu persatu. Mau tahu saya ngerintis YouTube tahun berapa, semenjak kapan, mau nanya trip paling mengesankan itu trip sama mobil apa, terus barangkali mau nanya hal-hal lain yang sekiranya masih bisa saya jawab, bakal saya jawab. Mau nanya jadwal, mau nanya PO, mau nanya apapun, insya Allah selagi saya bisa menjawab, bakal saya jawab. Oke, mungkin sekian dulu Explore Brian Explorer di Terminal Lebak Bulus. Terima kasih buat teman-teman yang suka menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Brian Explorer. Oke.